Desa Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Ogan Ilir Riau, Sabtu 18 April 2020 melakukan penyemprotan disinfektan. Sasaran penyemprotan ini difokuskan tempat-tempat umum dan fasilitas warga lainnya, yakni masjid, warung, serta rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan guna mencegah mewabahnya virus corona di wilayah Desa Sungai Kubu, yang saat ini dinakodai oleh Kepala Desa Bulkrim, disertai tokoh pemuda dan perangkat desa yang berkeliling melakukan kegiatan untuk pencegahan penularan COVID-19 yang kini menjadi permasalahan dunia. Dalam kegiatan tersebut, selain penyemprotan cairan disinfektan, mereka juga melakukan pengecekan suhu tubuh dan membagikan 1.500 masker yang diberikan secara door-to-door, serta memasang tempat cuci tangan. Kegiatan ini dilakukan agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona, guna membantu pihak pemerintah serta mencegah wabah virus masuk ke Desa Sungai Kubu. Pada kesempatan ini, Kades meminta kepada seluruh masyarakat agar mengikuti dan mentaati himbauan dari pemerintah, seperti tidak melaksanakan kegiatan dengan melibatkan banyak orang. Semoga wabah virus corona ini dapat berlalu secepatnya, juga kami mengharapkan masyarakat berkumpul satu tubuh untuk mentaati dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan, menjaga jarak, jaga kebersihan, kita dan keluarga dan ini dan tetangga. Terkait upaya kesiapan pemerintah ke Sungai Kubu sendiri dalam mengantisipasi COVID-19 ini bagaimana? Kami sudah melaksanakan kesiapan, penyemprotan, memakai masker, dan juga menyediakan tempat cuci tangan. Dan juga kami juga akan mengantisipasi Tim Liputan Palapa TV News mengabarkan dari Desa Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Ogan Ilir Riau.